Lokasi wisata religi makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Minggu sore masih dipenuhi ribuan peziarah dari sejumlah kota. Namun mulai pukul 00 besok, lokasi makam ini akan ditutup sementara sampai batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona yang sedang mewabah di Indonesia. Munzir Pembinaan Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Lukman Hakim mengatakan, penutupan ini dilakukan untuk melindungi 4.000 santri yang sedang menuntut ilmu di pesantren. Ini kan suatu keputusan dari pengasuh bahwa Pondok Pesantren Tebu Ireng menutup sementara Zaroh ke Tebu Ireng. Yang mana ini mengikuti dari anjuran-anjuran pemerintah, begitu juga dari pemerintah daerah, dan keberadaan saat sekarang lagi hebohnya virus corona, yang mana itu kita Pondok Pesantren Tebu Ireng harus melindungi 4.000 santri, dalam arti kesiagaan atau apa namanya antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka ambil alternatif-alternatif lain. Terutama kita tidak banyak berhubungan dengan orang banyak, maka salah satu area makam tersebut diputuskan oleh lembaga pengasuh dan pengasuh sementara ini. Sementara itu, proses belajar mengajar di pesantren masih berjalan normal. Hanya saja jam berkunjung keluarga mulai dibatasi. Keluarga santri diminta tidak berkunjung ke pesantren sementara waktu. Jika dalam kondisi darurat, pesantren menyediakan lokasi khusus bagi santri dan keluarganya. Saiful Mualimin, CTV.